Oh, wow. Wah, ini beda ya. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga di A4. Ada apa dengan Aidil? Mereka pada gercep ngeluarin single. Wah, maksa banget. Ini ya, baru beberapa minggu yang lalu kita ngereaksiin ada Nabila bener, kan? Featuring Insomnia gitu ya. Iya, waktu ngeluarin lagu terbarunya. Tiba-tiba hari ini Ada Salma. Aduh, ada Salma Salsabi. Betul, featuring Bass Boy. Ngeluarin single baru, judulnya Apa iya? Ini ternyata karyanya Salma juga. Kalau liriknya Salma sama Bass Boy kan, tapi arrangernya Salma sama Adrian Rahmat. Kalau nggak salah, Adrian Rahmat. Kalau salah, maaf ya. Kalau salah, dimaafin ya. Maafin dulu ya. Udah dulu ah. Jeng. Ini benar-benar ngagetin banget, tiba-tiba udah duduk aja di tangga trending. Itu dia. Tapi sebelum itu memang udah pernah sih waktu kita reaksiin yang Nabila, udah ada yang ngomong. Ntar sama ada juga, Kak. Pokoknya tuh bulan, ya berarti bulan ini. Bulan depan kayaknya Salma deh, kata dia gitu. Dan yang bikin aku penasaran apa? Judulnya Afai. Afai ya. Tuh kayak mana lagunya gitu ya kan. Dulu kan dua lagu tuh udah rame banget tuh. Yang lagu yang, apa namanya, yang ngebeat tuh. Aduh, kenapa kalau dadakan gini lupa ya. Itu kayak rame banget kan di TikTok. Habis itu yang rumah itu juga rame banget. Pokoknya Salma kalau ngeluarin lagu pasti jadi apakah ini bakal rame lagi Afaiya? Betul, langsung aja yuk, kayak gimana lagu terbaru dari Salma featuring Bass Boy Afaiya. Salma Bass Boy Afaiya. Ini musik-musiknya kayak lagu yang masih tendai tipenya apa klipnya Salma tuh selalu yang kayak colornya tuh jadul. Iya, dan terus kayak full color gitu loh. Iya. Kalau color sekarang enggak gini kan. Ini memang color 90-an 2000-an gitu. Colornya tapi enggak masalah. Aku masih mencerna nih, jujur li. Aku masih mencerna lagunya. Sudah kutemukan pribadinya dan kegemarannya. Mungkin kau takkan menyangka. Kusimpulkan aku suka. Nice, aku suka nih. Beda aja gitu notasinya. Aku lagi mikir nih, kan kita udah nangkol ya beberapa lagunya Salma kan, ibarat kata. Kok ini beda ya? Bener. Kok ini beda lagi yang dikeluarinnya gitu. Yeah. Beda lagi dari color yang udah pernah dia keluarin. Sumpah sih, ini aku pernah dengar Teh Ocha kan ya, ngomong gitu kan. Salma ini bikin lagu tuh kayak yang nyanyi tuh hanya buat Salma yang bagus kan. Teh Ocha bisa, cuma gak mungkin sebagus Salma kata Teh Ocha gitu kan. Tapi memang lagu-lagu yang dibikin Salma tuh memang cocok banget sama dia. Iya, benar-benar. Dia di karakter dia banget gitu ya kan. Salma banget gitu. Ibarat lagu ini kalau dinyanyiin orang sih mungkin bagus. Cuma tapi kayak ya, ruhnya ada beda, gitu. Beda. Aduh. Tadi ada joget-joget dangdut. Iya.
Cina lucu tau. Malaysia. Busboy from Malaysia, aku baru tahu. Soal enggak tahu ya, cuman ini lirik dia baru selesai. Malaysia bahasa Melayu, ya kan? Apakah dia orang Malaysia atau memang Indonesia tapi berbahasa Melayu? Atau memang dia membuat karakter? Betul. Atau iya kan? Coba nah, bagi tahu. Kamu bagi tahu lah. Bagi tahu cuman. Ya sumpah lu enggak jadi. Iya. Aku tadi lagi ngebahas klipnya kan. Klipnya lucu dia itu. Iya. Bagus, unik gitu klipnya gitu. Gimana ya pengambilannya, editingnya, colornya. Colornya, terus animasi-animasi yang muncul gitu, sesuatu. Emang logatnya logat Malaysia. Iya, betul-betul. Tapi, ya, kalau nggak salah, maafin gitu. Lagi ya. Maafin lagi ya. Aduh, enak banget. Sumpah ini kalau ngeluarin lagu selalu sesuatu gitu, bikin ada aja racunnya gitu. Dan aku kan bagian keduanya dari perfect. Ya kita banyak stop memang momen-momen yang tidak bisa kita lupakan tuh kita stop daripada kita lupa nanti. Notasinya tuh unik banget sih Pak. Iya, dia ini referensinya apa sih sama kalau bikin lagu dong. Kan biasa kita bikin lagu pasti ada apa ya kayak influence dari siapa gitu, kita teringat siapa, idolanya tuh siapa gitu. Jadi kan kayak bisa kebaca kayak ada Ahmad Dhani apa idolanya Queen gitu, jadi kayak rada-rada gitu, musiknya mirip musiknya rada-rada kan agak-agak situ gitu kan. Kalau sama nih apa idolanya siapa. Colornya sama dia keceriaan Salmanya ngeblend banget nyatu gitu. Ini juga bagus sama bajunya. Iya. Pas apa sih si Busboy tiduran doang di meja tuh cakep banget, semuanya cakep banget, angle-nya, color bajunya, semuanya bener. Cakep banget. Rapnya enak. Selalu berbeza. Keren. Gila. Tadi pertama rapnya begini, masih biasa ya. Pertama tadi, pada yang kedua ini kok semakin memuncak lagi rapnya. Ini yakin akal bakal jadi lagu kebangsaan di TikTok ini. Bener banget, yakin banget gue. Di radio kalau requestnya lagu aduh. Iya lu. Aduh. Kan I do kan. Iya. Kan kayak yang request lagu apa? Apa Dance Monkey itu. Ini kalian bilang request aja lagu aduh. Dari sama. Aduh. Aduh. Ini cocok loh ternyata. Iya. Bareng Busboy ini ternyata cocok. Benar. Yeah.
jujur li bikin apa ya vibesnya tuh bikin mood kita jadi happy gitu ya kan dengerin lagu ini. Tadi aku mikir lagunya kayak gimana lagi ya gitu kan, pasti bikin kayak kita galau kayak lagu rumah tuh kan kita rumah kecil ingin kita kayak oh iya iya memang rumah itu tempat ternyaman buat kita semua, bikin kita banyak-banyak kesana. Itu lagu pertama yang pertama sih lagu beat itu juga kan yang gimana tadi lagunya yang sama yang ngebeat yang rame juga di TikTok. Oh iya, soalnya naik semua lagunya iya, itu. Makanya aku pikir ini lagu bakal kayak gimana ya yang kita main terbaru ini. Ternyata benar kata Raya tadi, ini bikin mood kita naik banget. Benar, ini vibes-nya itu bikin senyum-senyum, bikin kita kalau dengerin pagi nih, misalnya bangun tidur kita moodnya nggak bagus dengerin lagu ini deh. Yakin gue pasti langsung up gitu ya. Tadi kan awal-awal kan aku baru pertama kali denger jadi masih mencerna. Biasalah kita mencerna dulu kan lagunya. Ini larinya kemana gitu, ini kayak gimana gitu. Beberapa second tuh akan mencerna dulu, oh lagunya gini. Setelah masuk rap. Nah. Sudah mulai. Ini tipenya kayak lagu Dua Lipa gak sih sebenarnya? Ada maksudnya kayak ininya apa namanya, vibes musiknya gitu. Ya. Terus ininya gitu ya kan. Boleh kita cek ya, misalnya. Coba kalian cek ya lagu Dua Lipa yang kayak gimana ya? Vibe-nya ya, gua bukan gua tahu, sama ya. Gue tahu, tapi nggak tahu lagunya gitu. Tahu, tapi ya nggak tahu yang mana judulnya gitu loh. Ngerti nggak sih? Lagu Dua Lipa. Ya, vibe-nya kayak gitu. Biar aja Rega berpikir dengan Dua Lipa-nya. Tersalma-salma. Yes, ini dan juga sama Bass Boy ini blend banget, keren banget. Yang buat kalian semuanya yang nonton video ini, subrek, jangan lupa loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.